Gitu si kelinci lagi makan rumput teman-teman. Nah, saya melihat ada kelinci tuh, Pak. Emang dilindungi emnya? Jadi kembali lagi bersama Yusuf Sabda Alam. Tuh teman-teman, motornya sahabat alam sana tuh seruk-serukin. Dan buat teman-teman yang deket lah dari Gunung Halu, wajib nih mencoba camping di area sini teman-teman tuh. Jadi tempatnya kayak di Lembang, teman-teman. Tuh, di sana tempat mendirikan tenda dan di depannya merupakan sungai, teman-teman. Tuh. Dan di seberangnya hutan, teman-teman. Mantap sekali. Bersama channel saya teman-teman. Nah, ini di pagi hari suasana di hutan Tangsi Jaya teman-teman, atau pada tepatnya Bandung Barat. Sambil menikmati alam yang sangat luar biasa teman-teman. Tuh suara-suara burung teman-teman. Sambil saya mendidihkan air teman-teman buat kita ngopi teman-teman. Dan yang penting kita menjaga sampah-sampahnya teman-teman. Apabila kita mau camp dimanapun, yang penting kita harus menjaga kebersihan teman-teman. Sampahnya jangan berserakan dimana-mana. Sehabis kita camping, lalu kita kumpulkan sampahnya teman-teman. Atau yang lebih baiknya langsung dibakar teman-teman. Coba untuk keseruannya terus ikuti petualangan saya bareng sahabat alam teman-teman. Teman-teman, tuh ada kelinci. Nih, ini merupakan kelinci hutan yang dilindungi, teman-teman. Luar biasa, teman-teman.
Karena di sini tuh spotnya mantap banget, teman-teman. Dan kita wajib menjaganya, teman-teman, hewan yang ada di hutan ini, teman-teman. Biar menjaga ekosistem alam, teman-teman. Si cantik tuh. Kelinci. Kita lagi beres-beres dulu. Terus kita buat sarapan nih, ngaliwet. Tuh kan itu lagi masak. Tuh. Rapi lagi beres-beres. Yuk, ikuti terus. Wih, kita udah semalam bermalam di sini ya. Sudah berkemah di sini. Selanjutnya mau kemana? Selanjutnya kita mau nyari spot lagi karena ini masih pagi. Jadi kita mau melanjutkan perjalanan sebelum arah pulang. Ada spot nanti yang pengen kita datengin. Masih sekitaran hutan juga, cuman ada pesawahannya. Jadi di situ lokasinya selain di hutan ada juga pesawahan. Oh, ada pesawahan. Biasanya kalau di pesawahan kayak gitu kan juga banyak ular tuh. Masih banyak tikus. Oh, benar-benar. Rencananya kita pengen ke sana. Wah, ya bisa. Kita wajib ikut, teman-teman. Dan di sana saya melihat ada kelinci tuh, Pak. Emang dilindungi, emangnya? Jadi ini tuh sengaja buat buat penangkaran juga sebetulnya ini tuh. Jumlahnya ada 6 ekor. Jadi yang ntar kesini wajib menjaganya. Hewan yang ada di sini ya. Hewan alam pokoknya semuanya harus dijaga. Tuh, biar menjaga ekosistem alam, teman-teman. Karena kalau bukan sama kita, kusaha deui nya. Siapa lagi? Terutama mah yang paling ditekankan itu sebetulnya dari segi menjaga ini pohon-pohonnya Benar. Supaya tidak banyak dijadikan lahan sebetulnya. Karena kan sebetulnya hutan kita khususnya di Bandung Barat semakin terkikis. Benar. Ya apalagi mengingat di Bandung, kota Bandung itu hutan-hutan asli sudah jarang banget. Jarangnya. Paling-paling ya ini di Bandung Barat. Jadi Bandung Barat ini potensi hutannya masih cukup lumayan. Terus kalau misalnya sekarang kita rusak, ya Bandung ataupun mungkin lah Jawa Barat pasti bakalan berkurang hutan asli. Makanya kita wajib menjaganya. Wajib menjaganya. Kalau di sana bukan hanya ngomong aja, tapi praktekkan. Nanamnya. Benar. Itu sebetulnya menanam pohon mah gak usah pohon-pohon yang seperti pohon-pohon pada umumnya, maksudnya buah-buah kayaknya. Yaitu buah durian, buah alpukat dan sebagainya. Kalau punya niat baik, pengen melestarikan alam, lakukan, bukan hanya ngomong doang. Nah itu bari camping teh mawa ieu si Kinangka cek peribahasana nya. Ntar sehabis ini sarapan lalu berangkat berpetualang lagi bareng sahabat alam. Bambung dahni dinda dahni dinda kelinci itu tuh. Kita sekarang lagi guyang, teman-teman. Tuh, ini merupakan
apa? Perairannya tuh, walungan, lahangan, sungainya tuh, Baraya Ngaprak, Baraya Ngaprak tuh. Itu si kelinci lagi makan rumput teman-teman, dedaunan tuh. Oh, kita berkemas. Tuh. Saatnya kita makan dulu, Ak. Sarapannya. Ayo, kita sarapan dulu sebelum konten. Tuh, sarapannya, Ak. Tuh. Dengan ayah ceker ayam. Ayah babat. Asin. Tuh, babat. Asin. Ayah, gue aja. Kembali lagi bersama Yusuf Sabda Alam. Anjir. Hei, sama chef itu pakai kok. Lat. Hei, tawa-tawa aja nih. Panas ini. Ini cuma panas. Sama nasi hideung. Tuh. Yuk, kita makan dulu. Aduh, Kang Rahman gara sehatnya. Sama Tiki Andai. Ayo, Kang Rahman. Yuk.